untuk ngandung anak gue dan Jo. Sahabat yang meminta untuk meminjamkan ini. Ini ada kolosan yang kasih! Buat apa lo kayak gini? Maura kenapa? Udah apa tuh Maura? Hai hai bos, buat kalian para pecinta film dengan genre romantik, gua sarankan kalian buat nonton film terbaru di bioskop dengan judul Dear Jo Almost Is Never Enough. Yap, untuk pengetahuan semua guys, film garapan sutradara Monty Tiwa dan Lakonde ini tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Agustus kemarin. Nah, sebelum nonton, buat kalian yang penasaran seperti apa sinopsisnya, check it out. Film Dear Jo Almost Is Never Enough mengisahkan tentang pasangan suami istri muda bernama Joshua dan juga Maura guys. Mereka tinggal dan bekerja di Baku, Azerbaijan, serta dengan keadaan hidup yang cukup mapan. Namun sayangnya guys, mereka diuji di mana keduanya harus merasakan pil pahit saat Maura didiagnosa tidak dapat hamil. Di tengah-tengah perasaan hampa yang dirasakan Maura, sahabatnya yang bernama Ella dan tinggal dekat dengan Maura pun bersedia untuk menjadikan Maura sebagai surrogate mother atau ibu pengganti bagi anaknya guys. Wow, oke, sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, yuk kita simak siapa saja deretan para pemain dari film ini. Yap, di urutan pertama ada Jordi Pranata yang berperan sebagai Joshua, Anggika Bolsterli sebagai Ella, Salsabila Adriani sebagai Maura, Roy Sungkono sebagai Ben, Widyawati sebagai Daria, Askia Mahira sebagai Jo, Matias Mucus sebagai Hadi, dan juga Elmayani Sabrina guys. Oke, lanjut ke ulasannya guys. Lagi-lagi, nasib berkata lain. Saat Ella sedang hamil, kabar kematian Maura justru datang padanya. Di mana Maura dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis dan membuat Ella serta suami Maura yang bernama Joshua menjadi sangat terpukul guys. Dan yang sangat disayangkan lagi guys, pasca kejadian tersebut, kehidupan Ella dan juga Joshua menjadi sangat berantakan dan tidak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya guys. Nah, kalian rasa, akankah keduanya dapat hidup dengan bahagia setelah kematian Maura? Penasaran? Temukan jawabannya dalam film Dear Jo Almost Is Never Enough di bioskop kesayangan Anda. Thank you for watching, sampai jumpa di review drama berikutnya.